Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Kali ini saya akan share tentang pembuatan kelas Teams, kemudian membuat channel, kelas Facebook, assignment, menambahkan tab website, juga meeting day. Pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu jangan langsung sign in, tapi klik switch to a different account. Karena ini sudah disini, maka langsung saya sign in. Masukkan password. Nah, kita akan berada di beranda Microsoft Office 365. Kita menuju ke Teams. Kita klik Teams. Kita pilih Use the web apps instead. Terserah Bapak Ibu mau pilih web to Windows apps juga boleh. Saya menggunakan web. Di sini nanti jika Bapak Ibu sudah mempunyai kelas, maka di sini di Teams Bapak Ibu akan penilaian. Jika di tiga ini, di PLC, staff, other, ini tidak ada penilaian. Karena kita akan membuat kelas yang berisi penilaian, maka kita pilih kelas. Kita klik kelas. Kemudian kita beri nama kelas kita. Misalnya saya kelas 9E. Bahasa Inggris. Misalnya ditambahkan SMP Negeri 17 Surabaya juga tidak apa-apa, ditambahkan nama kita juga tidak apa-apa, menyatukan peserta didik kita mungkin tidak nyasar atau lain. Nah, description di bawah ini optional, jadi bisa diisi, bisa tidak, langsung klik next. Karena nanti kita akan share kode PIN kepada siswa dan siswa bisa bergabung dengan ke kelas kita dengan memasukkan kode PIN, atau guru bisa share link kelas PIN ke siswa. Jadi kita tidak tambahkan manual. Tapi kalau Bapak Ibu guru mau menambahkan manual juga bisa, di sini tinggal ngetik nama siswa yang dimaksud kemudian ditambahkan. Nah, di sini saya akan menambahkan kepala sekolah saya. Bapak Imam Santoso dengan kode KP017 ini saya tambahkan sebagai supervisor saya di kelas saya. Nah, di sini saya klik add. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan Bapak kurikulum sebagai supervisor juga, maka di sini tambahkan Bapak kurikulumnya.
sekalian Bapak Ibu, untuk kelas kita ada channel general ini namanya channel. Kita mau menambahkan channel di kelas kita dengan cara klik more option di titik 3 ini sebelah tulisan kelas, kemudian add channel. Kita tambahkan misalnya pertemuan pertama, description-nya tidak perlu, tidak apa-apa, optional. Tambahkan lagi karena kita membuat channel pertemuannya sampai 4. Kemudian lagi add channel pertemuan 3. Siswa-siswi kelas 9E gitu ya. Selamat datang kepada para siswa-siswi 9E. Bisa langsung di sini juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, di kolom di channel general ini, di post channel general ini seluruh siswa kita setting, mereka bisa post apapun di sini, tapi kita setting di channel pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini kita setting hanya guru saja yang bisa post, tapi siswa tidak bisa. Supaya ketika Bapak Ibu nanti mengumumkan sesuatu atau memberi penugasan kepada seluruh siswa, supaya tidak tenggelam dengan cacat mereka. Caranya adalah klik more option di channel 1, kemudian new channel, channel moderation ini kita on. Satu tadi seperti channel pertemuan 1, pertemuan 2 juga kita manage channel, di on kan, manage, dan sama channel 3 juga manage, dan sama 4 juga manage channel. Setelah membuat channel, Bapak Ibu bisa mengundang siswa dulu, boleh, dengan cara klik more option pada sebelah kanan kelas, kemudian manage team, kemudian setting. Nah, di sini ada member Bapak Ibu. Member, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan member, bisa melalui member di sini dengan
siswa-siswi kita, untuk kemudian siswa-siswi kita bergabung di kelas kita. Ini dengan cara memasukkan kode. Bagaimana kode itu untuk siswa? Kita langsung masuk ke siswa ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya buka ini adalah siswa. Cara bergabung ke Teams yaitu siswa harus login dulu ke office.com, kemudian masukkan akunnya atau emailnya, email Microsoft. Kemudian akan memasuki beranda yang sama di sini dan siswa tersebut akan klik Teams. Tapi siswa tidak membuat kelas, jadi sini klik Teams. Tim dan join ke tim di tekun. Karena siswa mau join kelas kita, maka dipilih join ke tim di tekun. Nah, di sini dimasukkan kode tim yang Bapak Ibu guru berikan. Nah, ini tinggal klik join. Dan siswa kemudian saya pindah lagi, ini beranda kelas guru, kelas saya tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membagikan kode, caranya tadi yaitu manage team, setting team code, dapatkan kodenya. Tapi jika Bapak Ibu ingin membagikan link teamnya, Bapak Ibu bisa klik more option di sini. Di sini ada get link to team. Nah, ini diklik kemudian di copy linknya diberikan kepada siswa-siswi kita. Sebenarnya untuk kode sama link ini ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau kode itu kan siapapun yang mempunyai kode kita bisa masuk di kelas kita secara otomatis. Tapi kalau menggunakan link mereka harus menunggu admin atau konfirmasi dari guru untuk masuk kelas. Jadi guru tetap menyeleksi. Bagaimana dengan kode? Bapak Ibu ketika sudah share kode dan Bapak Ibu sudah mengetahui kelas 9E misalnya siapa saja, Bapak Ibu bisa remove atau mengeluarkan siswa-siswi yang bukan kelas Bapak Ibu. Kemudian caranya supaya kode tadi, supaya kode ini tidak berlaku lagi, kita reset. Nah, di sini sudah berubah kode. Dengan berubah kode ini, maka kode yang awal tadi sudah tidak berlaku lagi. Jadi setelah Bapak Ibu menentukan di kelas ini siapa saja membernya, sudah diketahui membernya, misalnya tadi kan siswa A ya yang sudah masuk tadi yang sudah rajin, misalnya ada 32 siswa, Bapak Ibu akan melihat di sini nama siswa Bapak Ibu siapa aja. Kalau sudah langsung di generate, di reset kode timnya. Kalau misalnya bukan siswa Bapak Ibu bisa di remove, disilangin, di remove, remove sampai di kelas ini adalah kelas Bapak Ibu, siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi ada kelemahan dan kekurangan masing-masing ketika kita share kode atau share link. Begitu. Untuk channel general ini Bapak Ibu, ada post, ada file, ada kelas module, ada assignment, ada grade. Jadi ini bisa ditambahkan tab-tab yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mengumumkan sesuatu di channel pertemuan 1, maka klik di sini di channel pertemuan 1, kemudian pengumuman bisa disampaikan di sini. Misalnya saya memberi pengumuman di channel 1.
mempelajari materi pada file. Jadi nanti di sini kan ada file, jadi siswa-siswi kita bisa mempelajari materi kita pada file ini. Dari mana mereka tahu? Ini dari pengumuman ini kita tahu kalau materinya ada di file. Kemudian silakan kerjakan evaluasi atau kuis itu yang dari Bu. Diberikan kepada siswa-siswi kita, kita upload di file. Kemudian kelas notebook di sini kita buat. Jadi kelas notebook itu ruang pribadi bagi para siswa untuk mengerjakan tugas, PR, bahkan penilaian. Oke, kita klik set up a OneNote class notebook. Kita pilih blank notebook. Nah, di sini class notebook ini ada collaboration space, ada content library, ada teacher only section, ada student notebook. Jadi kita langsung next collaboration space ini, jadi bisa edit konten siswa. Siswa juga bisa edit konten. Kalau konten library itu guru bisa edit, tapi siswa hanya bisa membaca atau melihat saja. Kalau teacher only section, guru bisa edit konten, siswa tidak bisa melihat. Jadi ini sectionnya guru saja. Kalau student notebook adalah ruang pribadi setiap siswa. Jadi guru bisa edit, siswa yang bersangkutan saja yang bisa edit dan tidak bisa dilihat oleh siswa-siswi yang lain. Jadi kita klik next. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu misalnya handout tidak cocok namanya, mau bikin sendiri, ini bisa di remove. Misalnya Bapak Ibu cocok bikin homework atau thesis, ini bisa dibiarkan tanpa exception.
juga ada collaboration space, content library, teachers only, yang ada guru yang bisa lihat dan yang bisa edit, dan ada student notebook. Karena tadi saya sudah login sebagai siswa untuk memasukkan kode kelas saya. Nah, di sini sudah muncul collaboration space. Ini bisa di rename atau Bapak Ibu mau delete juga bisa. Kemudian tambahkan section bisa. Misalnya saya rename. Karena collaboration space ini seluruh siswa bisa edit, guru bisa edit, maka di sini dibuat aja untuk forum diskusi misalnya gitu ya. Jadi misalnya pembahasan presentasi. Contohnya habis di sini dibuat aja collaboration space diskusi untuk dari bersama guru dan seluruh siswa gitu kan. Misalnya materi saya dari sini misalnya. Nah, seperti ini kita masukkan di kelas kita. Bapak Ibu, misalnya di sini, Bapak Ibu ingin mengumpulkan nilai untuk proyek atau
misalnya begitu. Nah, ini perintah ini bisa langsung didistribute Bapak Ibu. Jadi tidak perlu satu-satu ditulis di buku tugas siswa, tapi ini bisa langsung klik kelas notebook, kemudian pilih distribute page, dan ini page ini kita distribute page, maka nanti penugasan kita ini, perintah kita ini akan otomatis masuk di penugasan buku tugas tadi. Sebelumnya Bapak Ibu bisa membuat soal dulu di Microsoft Forms, Microsoft Form New Quiz. Setelah Bapak Ibu membuatnya, Bapak Ibu ketika ngeklik assignment quiz, maka langsung ada pilihan penilaian mana yang harus yang mau dipilih Bapak Ibu. Jadi tidak harus berdiri. Jadi buat dulu. Mudahnya ya, buat dulu di Microsoft Form penilaian untuk penilaian harian atau PTS atau GAS ya. Kemudian Bapak Ibu share ketika quiznya diklik, Bapak Ibu bisa pilih, misalnya saya pilih penilaian harian Pak Mas. Kemudian kerjakan penilaian ini dengan jujur. Nah, kemudian di sini ini Microsoft Form-nya nanti di setting penilaian dulu Bapak Ibu. Jadi nanti poinnya itu otomatis di sini 100. Nah, ini setting, kalau sudah, kalau belum di setting apa namanya ini
sendiri yang ada nilainya. Jadi kita bisa masuk sini, kita bikin ya. Ini forms. Kita bikin new quiz. Kemudian penilaian harian bahasa Inggris kelas 9 misalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa tentukan nama, ini require, wajib, tidak perlu poin. Kemudian kelas, wajib juga, tidak perlu poin. Setelah kita cek yang tadi kan tidak ada poin, hanya identitas diri dulu, jadi kelas pertanyaannya belum, maka dia 0 poin. Nah begitu, ketika Bapak Ibu ingin distribute penilaian harian ini ke 10 kelas misalnya, Bapak Ibu bisa klik di sini, ini ada tanda ini. Nah ini kita klik, Bapak Ibu bisa pilih kelas mana yang mau Bapak Ibu share kuisnya. Gitu ya. Misalnya 10 kelas, langsung di klik 10 kelas. Langsung di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat assignment ini satu persatu di kelas. Nah, di sini kan masih ada tulisan draft assign to student. Maka di sini di edit. Klik maksudnya adalah tugas ini ditujukan ke seluruh siswa yang berada di kelas kita ini. Ya. Kemudian karena ini kuis, Bapak Ibu bisa menjadwalkan misalnya hari Senin tanggal 13. Date-nya misalnya jam 10. Nah, ini kita bisa atur seperti itu. Kemudian dan atau Bapak Ibu membiarkan, saya biarkan aja lah. Nah, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nyetin waktu ya. Nah, di sini jam 8 sampai jam 10 ya. Nah, jadi. Yes.
Setelah jam 10 ini siswa sudah tidak bisa mengerjakan soal itu lagi. Nah, yang di bawah ini Bapak Ibu, postingan quiz ini, postingan assignment quiz ini akan masuk di channel mana Bapak Ibu bisa tentukan. Kalau ini general berarti nanti akan masuk di channel general. Padahal ini kan tadi penugasan misalnya penugasan 1 penilaian harian 01 misalnya. Jadi kita masukkan ini pertemuan 1 kita itu tadi FTP ini pertemuan 01 kemudian jadi pertemuan 1 kemudian. Nah kalau sudah Bapak Ibu ingin, nah ini sudah masuk kan penugasannya, sudah masuk. Jadi siswa-siswi kita akan mengetahui ini. Nah di sini siswa-siswi kita kan di channel pertemuan 1 sampai 4 kan sudah kita setting hanya guru yang bisa posting. Maka view assignment ini insya Allah tidak akan terpilih chat peserta didik karena mereka tidak bisa. Nah, sekarang kita ke channel general lagi. Kita klik assignment. Nah, di sini kita akan memberi penugasan assignment. Nah, di sini kita pilih assignment. Kita tulis di sini penugasan 1. Foto pekerjaan siswa yang ditulis di kertas misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa upload link YouTube misalnya. Karena tadi juga penugasan 1, maka ini kita masukkan di channel pertemuan 1 bukan general. Maka kita klik edit, kita pilih pertemuan 1 kemudian dan setelah itu assign. Jika Bapak Ibu ingin mengedit assignment, Bapak Ibu juga bisa melalui sini. Notifikasinya langsung muncul untuk penugasan 1. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat dan ingin edit, bisa melalui sini, klik assignment, kemudian edit. Nah, mana yang mau Bapak Ibu edit misalnya? Misalnya ada tulisan yang salah.
sudah ada pemberitahuan untuk mahasiswa ya, atas nama siswa A. Nah, ini pemberitahuannya sudah ada dua, tinggal klik ini punya siswa. Penilaian harian ini, kalau kita klik punya siswa, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa dikerjakan. Dikerjakan sama siswa. Diisi tadi namanya siswa A. Kelas 9E, nomor absen 1 misalnya. Kemudian next. Nah, ini kira-kira yang apa, dia mau jawab yang mana? Yang ini. Nah, tadi mohon maaf, tadi belum saya setting jawaban ya, kelihatannya. Saya setting dulu Microsoft. Bagaimana caranya, yaitu add my work, maaf, di my work ini ada plus add work. Add worknya kita klik, kemudian karena dia tadi ingin foto, maka langsung klik upload from this device. Nah, misalnya saya pilih foto ini misalnya. Nah, di sini oke, kemudian saya misalnya mau ini siswa disuruh atau diperintahkan guru untuk upload di YouTube materi dosen. Misalnya saya browsing dulu lesson plans YouTube misalnya. Nah, di sini kan ada ini misalnya. Simple present tense. Copy ya, lihat ini add worknya diklik. Nah, kalau tadi pilih upload from device, sekarang karena kita diminta link, maka yang kita klik link. Link yang kita copy tadi dari simple present tense tadi, kita copy paste di sini. Kemudian description-nya kita tulis YouTube present tense. Kemudian attach. Nah, otomatis di sini sudah ada dua tugas siswa yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, setelah upload begini Bapak Ibu, siswanya harus klik send in. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, karena nanti di grade-nya guru ya tidak masuk, nanti tidak bisa masuk ya. Jadi klik cek di guru ini, sini ya guru, kita cek di grade. Nah, ini kita cek penilaian harian, nilainya
harganya berapa misalkan. Nah ini tadi tadi belum saya kasih poin, jadi dia belum masuk Bapak Ibu. Nah, penugasan ini sudah di turn in, kita lihat. Nah, ini sudah ada mengumpulkan juga sudah, kemudian foto juga sudah, maka dia nilainya 100. Tipiknya kita beri tulisan keren misalnya gitu ya. Nah, setelah itu return klik, kemudian close. Nah, di sini angka 100 ini sudah masuk. Nah, ini nilai bisa langsung di sini nampak, sudah nampak. Ini tadi mungkin saya terlambat ngasih, jadi nilai belum muncul. Ya. Tambahkan a tab. Jadi saya ulang, ada plus ini, add a tab, ini kita klik. Kita pilih website. Nah, misalnya saya tambahkan di sini link rumah belajar. Kita buka dulu di tab, kemudian kita copy linknya. Kita masukkan di sini nanti. Linknya kita paste di sini, kemudian save. Nah, otomatis akan terlihat website rumah belajar. Kemudian ini wajib ya, wajib ditambahkan. Nah, sekarang saya ingin mengadakan meeting di channel pertemuan 1 misalnya. Bapak Ibu bisa melalui kalender, bisa langsung klik channel ini, meeting 1 misalnya. Kemudian kita meet now, pilih meet now. Tes ini. Nah, Bapak Ibu misalnya mau video juga bisa di-onkan, kalau tidak bisa di-offkan. Setelah meet now ini, jangan ditekan meet now, tapi kita tulis schedule a meeting. Misalnya kita tulis di sini dulu, nggak apa-apa. Di sini tulis si pertemuan 1. Nah, schedule a meeting kita klik, maka akan akan muncul new meeting. Nah, pertemuan 1 yang sesuai kita tulis tadi, kita isi satu nama, misalnya Bapak Iman, Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita bisa schedulekan misalnya tanggal berapa, tanggal 13. Jadi Senin tanggal 18 jam berapa kelas ini? Jadi misalnya jam 7:30 pagi. Kalau nanti muncul seperti ini lagi, Bapak Ibu jangan klik schedule meeting lagi atau bahkan meet now jangan, tapi ini di close saja. Karena kalau tidak di close, maka Bapak Ibu akan menjadwalkan beberapa pertemuan. Jadi ketika send, itu nanti kan muncul seperti itu, yaitu di close saja, karena pertemuan Bapak Ibu sudah terschedule di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan link pertemuan ini? Kita klik ini Bapak Ibu. Schedule-nya tadi. Nah, kita arahkan kursor kita ke bawah. Jika belum nampak, ini bisa diarahkan ke bawah sampai muncul join Microsoft Teams meeting. Kita klik di sini,
klik kanan, copy link. Nah, link inilah Bapak Ibu yang kita share ke siswa-siswi kita. Dan ketika kita ingin langsung join di meeting ini, kita langsung bisa klik join. Join ini kita klik, langsung join now. Nah, otomatis Bapak Ibu pada saat klik join now, sudah langsung berhadapan dengan peserta kita. Itu nyata nama seperti ini disilang di peserta kita. Nah, ini bisa link pertemanannya tadi bisa di share di grup siswa, kemudian siswa tinggal klik link tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nah, mudah sekali ya. Atau di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan link meeting pertemuan 1. Tapi nanti jadi rancu dengan ini Bapak Ibu, karena ini nanti akan muncul di peserta di YouTube. Jadi linknya tadi bisa di share, oleh Bapak Ibu di mana, di grup peserta. Pertemuan channel pertemuan 1, Bapak Ibu bisa klik ini, pertemuan 1 ini, to see detail of this meeting. Ini kita klik. Nah, Bapak Ibu kalau mau mulai langsung join. Bapak Ibu masuk misalnya mau menampakkan diri, berarti ini videonya di on kan, jika tidak di off kan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan siaran pada saat Bapak Ibu pada saat itu, pada saat ini misalnya langsung, jadi langsung join now. Nah, ketika join now, ini siswa-siswi kita yang sudah mengklik link nanti akan bergabung. Nah, untuk mengetahui jumlah peserta didik yang sudah gabung, Bapak Ibu bisa klik ke partisipasi. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengundang siapa yang untuk gabung, Bapak Ibu tinggal klik nama siswa tersebut, misalnya siswa A ini, kemudian di calling. Ini diklik, siswanya diklik, ini langsung calling. Nah, itu langsung ada calling di sini. Ini adalah calling ke siswa. Tinggal accept atau decline. Kalau accept berarti siswa tersebut, nah ini siswanya menerima join now. Ini sebagai siswa ini. Nah, ini sebagai ini siswa. Namanya itu tulisannya SA. Namanya itu tulisannya SA. Oke. Ketika siswa kita ingin meninggalkan kelas, berarti klik hang up. Ya. Perintahkan juga kepada siswa, ini berada milik siswa ya Bapak Ibu. Ini berada milik siswa dan mereka bisa melihat saya sebagai syarat. Bisa diperintahkan kepada siswa untuk raise your hand ketika ingin mengajukan pertanyaan. Jika ingin chat, siswa bisa show composition, kemudian misalnya siswa di sini menulis hadir bu, misalnya gitu, kemudian diklik. Nah ini ya langsung muncul. Kemudian siswa tersebut juga bisa
partisipan bahwa dia di sini hadir sendiri di sini bersama gurunya satu orang sini, karena ini memang prakteknya untuk satu siswa ya Bapak Ibu. Nah, di kolom ini siswa itu juga bisa start recording. Makanya ini juga sedikit rawan ketika anak-anak ngeklik start recording. Jadi recording kita jadi terputus karena mereka yang record. Jadi nanti rekamannya berada di streaming mereka. Itu. Sekarang saya masuk lagi di kolom saya. Nah, ini tim saya ini. Kelas saya. Jadi ini saya sebagai organizer, siswa saya Aini yang sudah muncul di sini. Dia akan muncul di sini. Jadi kalau di laptop ini ada 9 partisipan yang muncul, kalau di HP hanya 4. Gitu. Nah, Bapak Ibu untuk mendownload attendance list itu di sini. Ya. Nah, sekarang saya mau coba sebagai siswa ini saya agak keluar dari sini. Jadi siswa ini tadi di sini. Kemudian join lagi. Setelah living join lagi. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu ini attendance listnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendownload attendance list sebelum Bapak Ibu end meeting. Bagaimana cara end meeting? Yaitu klik 3 titik ini. Jika Bapak Ibu ingin record atau merekam pertemuan ini, langsung klik start recording. Maka di sini akan merekam. Di sini kalau ada stop recording berarti Bapak Ibu sedang merekam. You are recording. Sedang direkam. Kalau ingin memudahi pertemuan end meeting. Jadi Bapak Ibu sebagai organizer klik end meeting ketika Bapak Ibu sudah memudahi pertemuan. Jangan diklik yang hang up, nanti ngentol takutnya. Nah, sebelum Bapak Ibu end meeting jangan lupa untuk download attendance list. Karena attendance list ini tidak akan muncul jika end meeting ini sudah diklik. Bapak Ibu ketika ingin mengetahui partisipan siswa, maka Bapak Ibu bisa klik partisipan ini dan tadi siswa A itu hadir bu gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lihat sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk share materi Bapak Ibu pastikan sudah membuka misalnya PowerPoint-nya. Buka dulu materi Bapak Ibu. Nah, misalnya materi Bapak Ibu ini. Nah, ini dibuka dulu. Setelah itu Bapak Ibu share dengan ngeklik yang panah ke atas ini, share. Kemudian pilih desktop. Application window. Nah, tadi kan ini presentation-nya. Ini diklik kemudian share. Nah, maka di layar siswa itu akan muncul ini. Kita cek ya di layar siswa. Ini layar siswa. Nah, ini layar siswa. Mereka akan melihat presentasi kita. Nah, ketika kita ingin menggunakan whiteboard di sini. Nah, ini juga bisa dipilih Microsoft Whiteboard.
Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Word-nya di sini. Seperti tulisan. Pertemuan ini sudah saya sudahi, kemudian sebagai siswa juga langsung end.